Assalamualaikum bosku, rekan semua, dulur semua, saudaraku yang ada dimanapun berada, para petani sawit, baik yang di PIR maupun di Tran Umum, di PT maupun yang di pribadi, di dataran tinggi sawitnya maupun di dataran rendah, jumpa lagi. Ini kita ngebuntuti ya, para pemanen sawit. Ini kita bersama pemanen yang satunya ini. Namanya aja udah Gotot Bianto, ini Gotot ini orangnya. Yang di sebelah situ mateng loh. Ini geran egreknya ini kok bisa diular-ulur-ulur-ulur nggak pakai baut, ini gimana ini? Ini katanya kuncinya kunci dalam dia. Kalau misalkan mau manjangin, ini keras dia, harus ditancapkan yeah. Pohon dulu. Oke, coba bang, ini penasaran ya aku. Oh, ditengkar seperti itu. Ini kita putar. Iya, udah mutar loh. Itu main dekin. Nanti mau ngencengi lagi. Ini kita tarik aja ke sini. Puter lagi, krek gitu ya. Wah. Ya, kuncinya di dalam. Nah, ini kuncinya di dalam. Srek, jadi seperti ada kuncinya di dalam. Seret. Tuh. Asal goyang pasti udah putus ya, bang. Iya bang, dua bang, Moera. Seperti bibirnya orang cantik kayak merahnya. Tarik. Oh, main kiri hebatnya bang Bianto ini ah. Ditanduk. Tanduk aja lah. Apa gunanya tanduk kalau enggak dipakai? Pas rudal jatuh. Ho. 40 kilo coy. Nah, ini modelnya. Ini kalau sempat padat mau 50 kilo ini. Ya, digeser, Bang. Mosok ora kuat, Bang, Bang. Kuat. Lepas besar. Ini nampaknya kecil ini, tapi ini gergesi juga ini. Sudah dibuka pelepahnya nanti baru nampak. Oh, mongkleng.
Selobok ukur-ukur. Tarik pelan-pelan. Dadi duwe. Oh, ler. Hati-hati, Bang Bos. Nah, ini proses Bang Bianto akan memanen sawit kerucil. Sawit yang berpenampilan ciblek. Banyak buah. No, itu. Dari situ juga ada yang masak, Bang. Oh, mantap lah kalau begitu. Oh, nampak bosku. Merah tembaga. Satu lagi dibuka. Oh, nampak merah tembaga. Dua ekor nih. Turun. Dua apa tiga, Bang? Wih, tiga ekor malah. Mantap. Ya, ditanduk dulu, Bang. Biar penontonnya senang nengoknya. Ditanduk, diselobok. Oh, masih susah ya. Satu ekor jatuh. Jangan diambil dulu, Bang. Digesrek aja dulu, Bang, buahnya. Dua ekor. Oh, yang ketiganya monsternya. Tiga ekor. Yang sebelahnya itu mentah itu. Ini. Nah. Oh, tiga ekor, bosku. Tiga ekor di tangan. Kita tengok. Oh, satu, dua, berat pula ya. Ah, 20 kiloan. Nah, dua kali tiga. Oh, tiga ekor.
Ini yang berat loh. Kalau ini 30 ada ini. Iya. Wow. Was satu pohon 3 ekor tadi. Wah, ini tukang langsirnya. Sekali untuk masuk YouTube ini bikin petak 5 ini bang nanti ya. Oh iya, bisa. Nah, itu yang di sana itu kan banyak pas nanti. Ya. Kita coba tanya. Wah, ini pohon langsirnya milihnya yang besar-besar. Luar biasa. Ini untuk pelangsir yang satu ini mau mencoba berapa susun ini nanti? 5? Wah, oh, nggak tahu ini. Mak, ini memang spesial untuk YouTube ini ya. Jadi mau dites lagi waktu mudanya dulu. Masih sanggup enggak gitu. Oke, sudah dulu. Terima kasih ini. Ini udah layak di YouTube ini. Oh, keretanya ini. Dah, angkat. Oh. Memang ah. Sawit Bapak Marbuang. Pelepas alot 2 ekor ya, kecil-kecil ndak. Weh, mengerikan tenan to mau to. Mantap. Tiga puluh kilo. Apal. Wes terakhir, para pemanennya tinggal menghitung berapa ton. Perkiraan untuk yang di sini saja berapa ini? Berapa ton ini? 5. Yang di sini saja ya? 4 ton. 4 ton yang di sini ya? Wah, 4 kali 2. 800.000 ini setengah hari ini bagi 4. Ini untuk satu tempat ya kan, nanti ada pokoknya setengah hari
gajinya 200.000, nanti ditambah di sana nanti 5 ton. Oh, 500.000 per orangnya untuk satu hari ini. Gaji DPR kalah. Bobotnya. Kok kedengerannya kok kayak sound system gitu? Coba ditengok. Hei. Oh, ini barangnya. Wih. Belarung. Hmm. 40 ada ini. Malah hampir ketinggalan. Oke, terima kasih Bang Bianto. Ini rencana nanti pindah lagi ya? Iya, pindah. Yes, terima kasih semuanya, rekan-rekan semua, dimanapun berada, dalam rangka membuntuti panen semangka untuk rekanku para petani sawit, para bos sawit, para pemanen sawit. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Salam dari Riau.